Ya, uh, boleh kita uh, berwudhu ya dengan kita mencelup ke uh, gayung, hmm. gayung ke yang ada sekarang ini gitu kan kita celup lalu kita berwudhu dengan air yang ada di situ nggak ada masalah ya uh, Nabi saw dalam riwayat dikatakan dalam hadis yang sahih bahwa pernah berwudhu lalu uh, apa namanya ini bekas wudhunya itu diambil oleh salah seorang sahabat lalu dia beruduk dengan wuduk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, dia beruduk dengan air wuduk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya itu tidak ada masalah, tidak yang menghilangkan kesucian. Dari tidak, air tidak, itu. tidak menghilangkan kesucian. Jadi, memang yang menghilangkan kesucian itu, kalau ada najis, nah, itu pun kalau najis kita sampaikan, pernah juga ya. waktu nah. acara seperti ini bahwa... Bukan masalah dua kula atau tidak dua kula, iya, iya. yang bermasalah itu, kata para ulama, ini yang pendapat menurut kami yang paling uh, kuat, kuat, dan mm. kami condong ke situ bahwa yang menjadi masalah itu dilihat dari tiga sifat air itu, mm. dari warnanya, rasanya, dan baunya. baunya. Kalau memang sudah berubah dari yang tiga ini, dari air yang asalnya. Ya, maka ini tentu menghilangkan kesuciannya. Hmm. Contoh kita ambil air laut. Air laut kan asalnya asin. Yeah. Ini rasanya udah lain pula hmm. gitu kan, udah Kedah manis umpamanya. Oh, iya. Berarti kan sudah menghilangkan salah satu sifat aslinya. Yeah. Maka ini sudah dianggap tidak suci lagi. Jadi bukan masalah dua kula atau tidak dua kula itu hmm. mengenai masalah najis, baik, ya. Baik. Nah, jadi masalah air mustamal ini, uh, ya. Sebentar, Ustaz, mungkin hmm. belum ada, ada yang belum paham air mustamal itu apa itu. Air mustamal itu air bekas pakai. Baik. al mustamal artinya air yang bekas pakai sisa wuduk kita. Baik, kita berwuduk lalu kan ada air berjatuhan dari tangan kita hmm. atau dari wajah kita. Nabi saw dikatakan dalam sebuah riwayat yang sahih itu berwudhu lalu sisa wuduknya itu dipakai oleh salah orang sahabat, nah, sahabat. dan nabi dia nggak mengingkari right, right. ah demikian berarti jadi, ini bukan kekhususan kekhususan untuk nabi berarti tidak tidak oh. tidak khususan itu dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah. jadi tidak ada istilah air mustamal. jadi kalau kita wuduk dengan air segayung itu tidak masalah right, tidak masalah right. sekalipun saya harus sampaikan di sini ada sekelompok ulama Ya Mengatakan itu, hmm. mengatakan bahwa itu nggak boleh lagi karena dia sudah, sudah dianggap air mustamal. Hmm. Tidak boleh lagi, katanya dipakai untuk berudu. berudu. Ya, kami condong kepada pendapat yang mengatakan boleh berdasarkan hadis Nabi hadis Sallallahu Alaihi Wasallam yang uh, kita uh, sampaikan tadi. Wallahu ta Baik, jazakumullahu khaira.